Omongan rencana kita mau tunda dulu, mau pacaran dulu 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. Kalau momongannya tadi rencananya momongannya banyak. Apa momongannya enggak banyak? Bikinnya yang banyak. Iya. Semuanya berjalan lancar, akhirnya hari ini tiba juga guys. Hari sudah menanti-nanti selama 29 tahun lamanya, terakhir juga hari ini dengan orang yang tepat pastinya. Pasti bahagia, rasa syukur semua tercurah buat saya, Khairi dan juga keluarga pastinya. Kamu gimana? Alhamdulillah lancar semuanya, dari resepsi akad sampai resepsi satu alhamdulillah. Dari akadnya gimana? Berapa kali? Sekali, alhamdulillah. Keren banget sih. Udah halal bro. Jadi kan aku kan nggak disanding sama dia waktu akad, aku tunggu di luar. Jadi kalau udah sah baru aku masukkan. Tapi kan aku nunggu depan pintu, jadi aku dengar tuh ketika suara ayahku menggema, kayak apa? Ya sebagai seorang ayah menyerahkan anak perempuannya ke menyerahkan ke pasangannya, itu tuh kayak sedih banget gitu rasanya, tuh haru banget aku sampai, tapi kan nggak boleh nangis tapi make upnya luntur kan sayang, udah mahal-mahal bayar Benu ya kan. Jadi ya itu sih yang paling bikin haru. Terus ngedengar Khairi juga langsung mengucapkan ijab kabul, itu juga bikin aku langsung der gitu rasanya, tuh merinding. Dan ketika saksi bilang sah, udah lega semua, kayak ya Allah gitu. Tanggung jawabnya besar bro. Apa sih? 28 gram logam mulia, 1 US dollar, sama uang rupiah 2023. Karena tanggal kita. Tanggal kita berdua. Kok tadi ayah ngomongnya 1 USD apa gimana ya? Karena ayah tuh gak pakai kacamata kan ya dia, ya jadi dia buram jadi gak kelihatan. Gitu, 1 USD kata dia. Iya. Lain aja deh. Ya itu tadi ayah ya kan, terus abis itu Pak Erick Thohir sebagai saksi juga tadi kita bisik-bisik, ya lagi kawin, iya nih Pak, gitu-gitu, ceng-cengan di depan penghulu ya kan. Terus ini cincin ya sayangnya, yeah. Cincinnya ini ternyata tuh di tangan kanan sama tangan kiri agak beda, yeah. Jadi gedean tangan kanan. Kamu sering dipakai buat apa sih? Makan kali, yeah, begitu ya kan, apa ngangkat barang berat. Kenapa kalian pada ketawa sih? Cuman tapi alhamdulillah bisa masuk. Kita rencana honeymoon tanggal 31 malam pergi ke Europe sih, ke Eropa. Yes. 11 hari rencana. Karena kan aku belum pernah keluar negeri sama sekali. Mau ada yang bayarin. Jadinya ke Europe lah insyaallah. Yeah. Itu rasanya mungkin di mana? Kita pergi ke Itali, ke Swiss, Perancis, sama Belanda. Baik, keren banget. Jadi rencana omongannya juga banyak ya? Iya, oke. Omongan, rencana kita mau tunda dulu, mau pacaran dulu 6 bulan. Oh, 6 bulan ya? Kalau omongannya, tadi rencananya omongannya banyak. Apa omongannya nggak banyak? Bikinnya yang banyak, iya! Makasih,